Persib Bandung bertandang ke markas PSS Sleman dalam ajang persahabatan atau friendly match sebelum gelaran BRI Liga 1 musim ini. Bertanding di Stadion Maguwoharjo Sleman, anak asuh Luis Milla sudah unggul 0-1 hingga menit 70 di babak kedua. Gol Persib dicetak lewat aksi sang striker yaitu Davi da Silva di menit 48. Data statistik menyajikan, PSS Sleman sebetulnya tampil mendominasi jalannya pertandingan. Di lini depan pun, Esteban Pizcarra, Tor Rivaldo Ferre, dan Yevhen Bokaspili berkali-kali mencoba mengancang gawang Persib kawalan Pitrul Dwi Rostopa. Namun sayang tidak berbuah satu gol pun. Sementara itu, Persib Bandung walau hanya sesekali menguasai bola, mereka bisa melancarkan serangan balik dan berbuah satu gol.